Lagian, kamu kelamaan. Eh, Miss Risa, senyum-senyum. Hore, Miss Risa yakin kau tahu. Punya istirahat. Miss Reza masih sedih ya karena masih ingat kejadian kemarin. Mi, jangan sedih lagi ya. Aku sama teman-teman ikutan sedih lihat Miss Raisa nggak semangat. Miss Raisa, jangan sedih lagi ya. Iya, Miss. Miss Raisa biasanya kan semangat banget ngajarin kita. Kayak gini. Halo anak-anak. Miss Raisa mau menjelaskan. Miss, apaan sih? Aku kan belum selesai ceritanya. Kalian mah udah pada ketawa. Lagian, kamu kelamaan. Eh, Miss Risa, senyum-senyum. Hore, Miss Risa senyum-senyum. Miss, jangan sedih lagi ya. Kalau Miss sedih, kita ikutan sedih. Ternyata anak-anak ini benar-benar sedih ngeliat aku seperti ini. Aku jadi ngerasa bersalah. Malu aku. Selama ini malah mikirin diri aku sendiri dan bikin anak-anak khawatir dan mencemaskan aku. Anak-anak, Miss Raisa minta maaf ya, udah bikin kalian sedih dan khawatir. Tapi sekarang kalian gak usah khawatir lagi. Miss Raisa udah baik-baik aja kok sekarang. Beneran, Miss? Iya dong, kan baterainya Miss Raisa udah di charge. Karena kalian itu adalah sumber energinya, Miss. Yeay! Ya sekarang happy main ayunannya sana. Ini nih pegangan ini, pegang ini. Rena, kita mau ke mall, kita mau shopping beli perlengkapan sekolah Rena. Rena seneng nggak? Seneng, Oma. Oh, pintu. Makasih, Oma. Iya, sayang anak pintar. Ya jadi dulu Rena sekolah di TK ini juga di playgroup ini, dan Andin yang selalu antar jemput Rena. Ibu lagi kangen sama almarhumah Andin ya, Bu? Iya, saya selalu kangen sama Andin. Pegangan. Jadi keingat Andin terus.